dia menang jangan bangga. Nah, orang minta-minta kamu dulu, minta-minta ada kesempatan tahun depan turnamen lagi. Selamat. Simpang lakukan servis tinggi. Gopo kami lihat di sini, iya ada kesalahan sedikit nampaknya. Kembali lagi kuasai simpang, langsung lancang-lancang tinggi di tenggolnya, sempurnakan lagi, umpan lagi tinggi, angkat lagi kisah langsungkan saja dengan tenang pemain simpang, umpan lagi tinggi dari Jasmis, itu saja. Kemudian dari kisah lagi, ada tangan yang dijaringkan lihat dari kejauhan. Wasit yang maju kiri yang melihat di sini kesalahan pemain simpang. Ya, sempurna sudah nampaknya pertandingan yang seru ini. Nomor punggung 10. Ancang-ancang sebentar dengan tenang lakukan servis. Terima masuk sudah. Biarkan saja bolanya jatuh dengan penuh semangat terlihat tim dari pisang tinggi ini. Ya, pemain yang tinggi kecil lincah nomor punggung 10 akan lakukan servis dengan tenang. Lakukan sudah nampaknya. Apa lalu kena pencengang tuh? Jangan dikinai saja berlombang. Jangan kinai berbuat ikan apa, tumburan ikan apa demi juara. Itu caranya main tuh. Gesit. Langsung saja nomor 10. Nomor 10 nomor 10. Angkat lagi. Sempurnakan. Ya, tenang saja nomor 10. Umpan lagi depan net. Ini masuk. Bisa diseberangkan, maka berpindah dan bertambah angka kembali untuk simpang. Simpang akan lancang-lancang terlihat di sini. Iya. Simpang lagi kuasai bola kami di sini. Langsung lakukan seperti ini. Terima lagi, angkat lagi dengan tenang. Sempurnakan bolanya, sempurnakan lagi simpang. Umpan lagi depannya, maksudnya dari tipu saja. Angkat lagi bisa tinggi, cemis. Wow. Terlalu kuat cemisnya sehingga tidak bisa mendapatkan dari bertambah angka kembali. Simpang lakukan servis. Ini bolanya. Angkat lagi tinggi. Nah, langsung tenis kisam. Oh, bisa dibuatkan. Oh, tidak bisa bola ini diseberangkan. Bertambah angka kembali. Angka kembali kelihatan di sini untuk bisa. Ini pemain yang tinggi di China. Nomor punggung 9. Lakukan servis. Tinggi datang bolanya. Terima lagi dengan tenang. Angkat lagi. Iya, simpang punya bicara. Kemes yang begitu keras dilepaskan. Bertambah angka kembali. Angka kembali kami lihat untuk pemain simpang. Iya. Simpang ancang-ancang sebentar. Api lihat di sini. Akan lakukan servis. Kami lihat di sini. Tinggi datang bolanya. Dengan tenang pemain kisam. Umpan lagi tinggi. Diperangkan saya dengan tenang. Angkat lagi, angkat pada kawannya. Tinggi lakukan cemis. Dengan begitu muslihat tipuannya. Bertambah angka kembali untuk simpang. Simpang lagi. Simpang lagi lakukan cemis. Ini ancang-ancang sebentar tinggi datang sepertinya. Dia sempurnakan lagi. Kisam tinggi seberangkan. Angkat lagi, tipu saja depan net. Langsung cemis. Disempurnakan, dihadang lagi. Angkat lagi tinggi depan net. Cemis saja. Seru nampaknya. Angkat lagi. Hiskaplan berangkat nampaknya bolanya. Angkat lagi tinggi. Sempurnakan pemain sinar. Angkat lagi. Ada kaki yang mentas. Ada kaki yang terpijak ke garis. Maka bertambah angka kembali. Angka untuk simpang. Simpang lakukan seperti. Tinggi dengan bolanya. Hiskap lagi. Sempurnakan bola dengan tenang. Miss. Angkat lagi. Terbang. Apa yang terjadi? Bisa diselamatkan. Sempurnakan lagi, bisa dikejar. Astagfirullahaladzim.
Lakukan sudah seperti tinggi tentang bolanya, angkat tinggi, sempurna lagi, dia bisa lagi punya bicara, ditipu saja, aduh, bola yang tidak bisa selamatkan oleh pemain simpang bertambah angkat kembali, Isam Tini, nomor punggung 3 kami lihat di sini, pemain berkunci 2, langsung saja, tinggi tentang bolanya. Tadi maaf ya bukannya kunci tipang, tipang 2. Iya, lakukan servis dengan sempurna. Iya, ini dia. Dengan di simpang lagi punya bicara. Langsung saya tipu-tipunya. Belakang, bola yang digunakan oleh pemainnya. Bisa lagi, simpang punya bicara ke pihak ini. Langsung seberangkan, apa yang terjadi? Keluar sudah. Keluar sudah bolanya, maka bertambah angka kembali. Iya. Apa yang terjadi? Tap out. Mudut kudai. Mudut kudai gitu. Tenang saja. Iya, wasit memberi pengarahan. Iya, langsung saja kita ke lapangan. Baru kali ya. Masih lama. Kali lagi. Kali lagi. Nah, menang sekali ini. Ditambah lagi sekaya tadi. Kampret nih. Ya, nomor punggung 3 lakukan bagian dari pemain dari pisang ini. Sempurnakan bolanya. Angkat lagi simpang. Dengan menang. Bisa melakukan lagi. Jemes. Pemain dia, iya, langsung pemain terdaya, langsung tinggi datang bolanya, terima lagi, oh dari jauh, ini saja, bisa dihadam nampaknya, dikembalikan saya ke belakang, angkat lagi pemain Isam, ini dari cemis, oh, macam kuda akan cemis, tapi kan yang cemis nih pemain simpang lagi terbunyi dulu. Iya, nomor punggung 6, lakukan setir. Iya, tinggi tembunya, terima lagi pemain simpang. Sempurnakan. Tidak bisa, harus tipu saja. Angkat lagi Isam dengan sempurna. Terlalu kuat polanya, bisa diselamatkan. Tinggi lagi, angkat lagi simpang. Angkat lagi, iya, angkat lagi tinggi. Sempurnakan pemain simpang. Dengan tenang, sempurnakan polanya. Iya, pemain dari Isam yang cukup lincah. Sempurnakan lagi, tinggi datang polanya pemain simpang. Ada kesalahan tangan yang minta jari bertambah angka untuk simpang lagi. Simpang lagi. Ancang-ancang sebentar. Aku baru servis tinggi. Terima lagi nomor 10. Dia pemain dari kisah ini. Seberangkan dengan tenang. Terima lagi simpang. Langsung saya tipu. Angkat lagi tinggi. Miss. Bisa dihalang. Angkat lagi tinggi pemain dari simpang lagi. Tidak rupanya ternyata. Maka bertambah angka untuk Isam. Isam tinggi, ancang-ancang. Ini dia, pemain yang tinggi. Tinggi lincah, nomor punggung 2. Lakukan servis ke pihak sini dengan tenang. Tinggi datang bolanya, terima lagi simpang dengan tenang. Sempurnakan bolanya, seberangkan. Angkat lagi, umpan lagi depan lain maksudnya. Cemis! Jadi, tercapai jaringnya, tidak aneh ke sini. Kau, kau ingin salah nanti ke dikelapu. Angkat lagi ya. Tenang saja, simpang lakukan servis. Tinggi datang bolanya, ia sempurna sudah. Dibalikkan lagi, umpan depan lagi maksud sebelahkan. Angkat lagi, sempurnakan pemain simpang. Langsung cemis, bisa diselamatkan bolanya oleh pemain. Usah lagi, simpang lagi punya. Angkat lagi, kejar bolanya bertambah angka kembali. Angka kembali, tapi ya, untuk simpang. Aku lagi ngajak-ngajak. Servis saya akan dilakukan. Tinggi datang bolanya. Terima lagi Isam. Sempurna sudah saudara-saudara. Angkat lagi. Sempurnakan bolanya. Angkat lagi simpang. Cemes maksudnya. Angkat lagi tinggi ke belakang. Angkat lagi tinggi Isam. Tipu saja. Bisa ditipu pemain simpang.
Angka bola yang tidak dapat dikejar bertambah angka kembali. Angka kembali kita melihat untuk pemain Kisah nomor punggung 10 kembali lakukan servis. Iya, ancang-ancang dengan tenang. Ingatkan bolanya, terima lagi pemain Sipang. Upor depan net, langsung jemis tangan keras. Bisa dimendung, angka lagi tinggi, ditipu saja. Kemawai rupanya itu tidak terjangkau tadi. Rute 3 kali ini mutar-mutar tangan. Masih kita belum selamat bola dia. Angka kembali nomor punggung 10. 10 akan lakukan servis. Tinggi datang bolanya. Lakukan sudah. Meninggalkan jari, maka bertambah angka kembali. Angka kembali untuk Sintas. Lakukan servis tinggi. Angkat lagi nomor punggung 10. Umpan penet maksudnya. Cemes main Kisah. Iya. Dengan lompatan yang tinggi namun sasaran kurang pas, bertambah angka lagi, iya, langsung lakukan servis, terima lagi, Kisam sempurnakan bola dengan tinggi, jenis maksudnya, bisa dihadang, angkat lagi, Simpang lakukan tipuan, angkat saja, nah, dengan tenang nampaknya pemain Kisam ini, jenis dari belakang, umpan lagi, Simpang punya bicara, 1, 2, 3, woi, angkat, sempurna lagi, terima lagi, tahan kulit Simpang, sempurnakan lagi pemain Kisam, tinggi, angkat lagi, Kipang 2 dengan sempurna, angkat lagi nomor punggung 10, umpan lagi Kipang 2 lagi omong punya, lalu angkat lagi tinggi, Simpang lagi, Teh pucuk, pelancar suara. Ya, kita perhatikan lagi ke lapangan. Ya, nomor punggung 11 akan servis kembali, kami lihat di sini. Lakukan dengan tenang, tinggi tetap bolanya, terima lagi pemain Jepang. Iya, poin lagi untuk Kisah. Akan dimenangkan oleh pemain Kisah.